Rektor Unila, Profesor Muhajir Utomo, dan Profesor Sugeng P. Haryanto, serta Rektor Unila, Profesor Hasri Adimat Akin, menjadi pembicara dalam talkshow bertajuk Pemimpin Cerdas untuk Unila Emas. Menurut Muhajir, untuk menjadi seorang pemimpin, memiliki nilai akademis yang bagus saja tidak cukup, namun harus diimbangi dengan kegiatan organisasi. Bukan berarti yang lain tidak bagus ya, tapi waktu itu yang paling top lah dari yang lain. Tapi ini saya ternyata dengan organisasi yang luar biasa. Dan ada persediaan juga dari yang lain gitu ya. Senada dengan Muhajir, Sugeng mengatakan mahasiswa terbaik tidak dilihat dari IPK. Tetapi IPK 50% masa kuliah ini 25% dan kemahasiswaan 25%. Profesor Hasri Adimat Akin menegaskan, pemimpin di masa yang akan datang harus kreatif dan inovatif, serta memiliki rasa sehingga tidak memerintah berdasarkan keinginan pribadi semata. Dia harus punya kepedulian, punya memimpin dari hati. Karena sudah saya katakan tadi, generasi sekarang tidak ada yang ditakuti lagi. Ia menambahkan, penurunan moral seperti pemakaian narkoba menjadi musuh utama para calon pemimpin. Sandi Duyantoro, Dian Pertiwi, Teknokrat TV melaporkan.